Thermotherapy versus conventional linux Tumors are in or around healthy tissue. Conventional LINAC systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Halo sobat baper sekalian, apa kabar? Kita jumpa kali ini dalam rangkaian memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia, di mana kita berusaha menging saling mengingatkan tentang bahayanya kanker payudara. Bersama kami di sini ada dokter, dokter, dokter uh, Sonar Panigoro, spesialis bedah onkologi konsultan, dokter Sonar, apa kabar? Baik. Yang akan membantu saya untuk memandu acara ini pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang Ada tiga para wanita ikon pejuang kanker yang sangat sudah tidak asing lagi Yaitu ada bersama kami Ibu Yanti Baramuli dari Yayasan dari CISC Nanti tolong dijelaskan apa itu CISC Kemudian ada Ibu Utami dari Love Pink, Dan dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia Ibu Nani Ya, nah, selamat sore. Kita lihat bahwa para ibu-ibu ini menggunakan warna pink. Tentu itu adalah suatu lambang dari kanker payudara. Baik, untuk singkatnya, maka kita mulai dari ibu yang dekat dari saya, yaitu Bu Atami. Bu Atami bisa silahkan memperkenalkan diri dan menceritakan bagaimana awalnya love pink itu dibentuk dan sebenarnya untuk tujuan apa. Silahkan. Terima kasih Prof, Prof. Tati. Terima kasih sekali kami sudah diundang di ngobrol-ngobrol seru siang ini. Um, Love Pink ini adalah yayasan sosial nirlaba yang berbasis komunitas. Jadi awalnya memang kami adalah sebuah komunitas. Dan uh, pastinya sampai sekarang juga masih uh, menjadi komunitas. Namun sudah dilegalkan menjadi sebuah yayasan. Terbentuk pada tahun 2012. Kemudian menjadi yayasan pada tahun 2014. Jadi awal terbentuknya komunitas Laughing sendiri sebenarnya karena ada kebutuhan uh -huh. dari uh, Muti dan Santi sebagai founder Laughing yang merasakan bahwa dukungan dari sesama pasien kanker payudara itu amat sangat dibutuhkan. Jadi uh, mereka tidak merasa berjuang sendiri. gitu. Prof, Luar biasa kita. sekali ya. Baik, terima kasih. Nanti kita sambung lagi ya, uh, Bu Tami. Nah, kalau Bu Yanti, kalau Bu Yanti gimana nih ceritanya? Kok tiba-tiba ada uh, Cancer Informative Supportive Center. Center? Ini bagaimana nih mulainya? Iya, terima kasih, Prof. Dokter Sonar, Sahabat semuanya kami dari CSC nama lengkapnya sih Indonesian Cancer Information and Support Center Association. Kami adalah sebuah perkumpulan LSM dan mayoritas 90% adalah penyintas kanker payudara. Anggotanya juga ada keluarga dan juga ada relawan-relawan yang memang peduli terhadap kanker. Kami berdiri tahun 2003 dan sampai sekarang jumlah anggotanya sudah hampir 3000. Oh, luar biasa uh, sekali. Ya. dan kemudian uh, kami ada di 12 cabang. tujuan itu awal, di 12 provinsi 12 ya. 12 provinsi. Uh, tujuan awalnya adalah sesuai nama memberikan informasi dan memberikan support atau dukungan psikososial. Sampai sekarang ya bersyukur atas bantuan khususnya para dokter dan juga teman-teman penyintas kanker, keluarga kami bisa terus eksis membantu sesama pasien. Terima kasih Bu Yanti. Bu Nani, silakan. yo ini Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Ya, baik. bagaimana nih mulainya dan dari mulai kapan? mulai dibentuknya. Ya, terima kasih Prof. Uh, Tati dan Prof. Sonar. Uh, perkenalkan saya sendiri adalah Nani uh, Firmansyah, saya survivor kanker payudara. Kemudian uh, untuk YKAPI sendiri berdiri sejak tahun 2004. Tapi pada saat itu namanya masih uh, Yayasan Kesehatan Payudara Indonesia. Oh, okay. Kemudian pada tahun 2015 berganti nama menjadi Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Kalau pendirinya tetap dari dulu adalah Ibu Linda Agung Gumelar sebagai pendiri dan ketua. Kemudian Ibu Tati Hendro Priyono, Ibu Andi Endiartono uh, Sutarto. Kemudian Almarhumah uh, Ibu Rima Melati dan satu lagi Almarhum Dr. Sucipto. Spesialis beda onkologi, kemudian kami sendiri memang berkumpul. Mungkin awalnya pendiri ini adalah semangat kebersamaan, karena beliau-beliau ini juga adalah penyintas kanker payudara. Mereka mem mem mendirikan ini dengan visinya adalah Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut. Luar Baya. biasa sekali, sobat baper sekalian sudah mendengar bahwa uh, ketiga ibu-ibu uh, ini adalah para pejuang kanker Dengan uh, lembaganya atau organisasinya masing-masing yang tujuannya adalah satu adalah mendampingi uh, para pasien-pasien kanker dan juga memberikan informasi yang benar tentang kanker di masyarakat. Kita ketahui bahwa di masyarakat itu banyak sekali informasi yang um, berkeliaran yang kurang benar. Okay. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh baik LOPING maupun CISC maupun YKPI tentunya berusaha untuk meluruskan hal-hal tersebut. Seperti tadi saya sudah katakan bersama saya ada Dokter Dokter Sonar Panigoro. Kami sama-sama Dokter ahli kanker, saya adalah seorang uh, onkologis dan Dokter Sonar adalah seorang bedah onkologis dan kami sangat menyadari bahwa pasien-pasien kami sangat membantu... ...memerlukan bantuan uh, para teman-teman dari berbagai yayasan ini yang luar biasa melakukan tugas mulianya. Barangkali Dokter Sonar ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan bersama teman-teman kita ini. Baik, terima kasih, Prof. Tati. Jadi setelah kita dengar, tadi Paparan dari ketiga ibu-ibu hebat ini, dan kita dengar pendiriannya juga bukan baru satu dua tahun, hampir semuanya udah puluhan bahkan belasan tahun. Nah, jadi mungkin selama menurut pengamatan nih, baik butami, bu Tami, uh, bu apa namanya Nani, kira-kira uh, selama sekian lama ini ada tidak dampak yang dirasakan baik itu langsung? maupun tidak langsung dari program-program yang sudah dilaksanakan. Mungkin dari Bu Nani dulu deh. Sekarang dari kiri saya. Baik. Kalau dampak langsung terhadap uh, masyarakat, tentu kami berharap bahwa uh, dengan keberadaannya kami, uh, kami bisa ikut memberikan uh, pemahaman paling tidak. Karena memang YKPI bergerak di hulu, kami selalu memberikan untuk edukasi. Uh, uh, edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terutama tentang sadari itu yang kami lakukan sekarang dan uh, untuk untuk kami sendiri ini adalah suatu uh, karena perkumpulan ini terdiri dari sudah pasti yayasan nirlaba kemudian isinya juga semua adalah uh, para kebanyakan survivor survivor ya, Ian, banyak ya. Ya. Uh, dan kita memang volunteer sebagian pengurus kami sebagian 50% terdiri dari uh, 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 penyintas kanker payudara Jadi kalau yang dirasakan langsung terhadap masyarakat tentu uh, kami berharap bahwa apa yang kami uh, berikan itu bisa langsung dipahami dan uh, berdampak uh, positif gitu ya Mungkin itu dok Terima kasih Bu Ariandi. Ya, kalau dari kami, CSC itu, karena kan, kalau cancer continuum, tuh luas sekali. Jadi, kami memilih bidang, yaitu di saat pasien akan didiagnosis atau sedang melakukan di diagnosis dan juga pengobatan. Uh, sehingga kalau ditanyakan apa dampak langsungnya, yaitu kami memberikan informasi dan edukasi pasien secara langsung, sehingga pasien ini bisa menjadi uh, mandiri, self advokasi untuk dirinya sendiri, uh, sehingga um, membuat Pengobatannya itu berjalan sesuai dengan jadwalnya. Ini yang kami e, rasakan, bisa kami dampingi pasien sampai ke sana. Dampak tidak langsungnya adalah dengan adanya informasi yang tepat dan benar, maka pasien ini bisa menularkan kepada... Lingkungannya, lingkungannya bisa menularkan lagi kepada lingkungan yang lebih besar. Sehingga ini ada, kalau bahasa Jawanya, apa ya, getok, getok tular ya. Getok tular. Jadi, semoga aja saja, walaupun pengalaman pasien itu kurang medis, dia agak mengarah sedikit yang tadi Prof Tati sampaikan. Tetapi ini juga adalah pembelajaran untuk pasien lain, bahwa, oh, ternyata yang benar adalah medis, sehingga... Pasien-pasien ini bisa kembali ke eh, jalan medis. Itu yang kami rasakan. Mungkin mungkin menambahi Bu Yanti, kita kan ngobrol aja yeah. nih. Mungkin menambahkan Bu Yanti karena banyaknya kebingungan pada masyarakat pada saat terdiagnosa kanker. Seperti gitu, seperti barangkali yeah. dokter sonar ya. Jadi keberadaan mereka ini sangat penting sekali untuk meluruskan para pasien-pasien yang tidak beruntung terkena kanker payudara, para wanita yang terkena payudara. Untuk menjalankan pengobatan dengan benar Barangkali seperti itu iya, ya Iya betul Prof Jadi hmm. memang e, kami merasakan ya mungkin ya Bunanya, Mbak Utami Inilah e, hal yang sangat luar biasa Yang harus kami hadapi Dalam mendampingi pasien Bagaimana e, pasien ini bisa kembali ke jalan medis Karena tentu kita semua tahu ya bukan rahasia umum kalau rumah sakit dokter tidak bisa iklan Prof. tapi kalau yang bukan medis itu agak merdeka ya saya juga kurang paham tapi mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih diperhatikan supaya tugas kami bertiga dan juga organisasi lainnya bisa lebih apa ya lebih terbantu lah untuk menginformasikan yang tepat dan benar mungkin dari Bu Tami Ya. Love Pink bagaimana? Uh, sesuai dengan misi Laughing, kita memberikan edukasi tentang deteksi dini kanker payudara. Jadi kepada masyarakat umum, uh, kita mengajarkan uh, pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan praktek sadari dan uh, pemahaman tentang pentingnya sadanis dan screening kanker payudara. Dan uh, edukasi itu ternyata berdampak sangat positif ketika kami melakukan kegiatan USG payudara gratis. Orang ditawarkan untuk dikasih USG payudara gratis nggak serta merta langsung oke okay, gitu. Mm -hmm. Kalau tidak diberikan edukasi terlebih dahulu, ternyata mereka juga nggak mau gitu. Karena mereka nggak ngerti sebenarnya kebutuhan USG ini kepentingannya untuk apa sih gitu. Nanti malah malah ketahuan punya penyakit gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Mm. Tapi sebelum kita melakukan pemberian USG payudara gratis kami selalu memberikan edukasi terlebih dahulu dan lewat edukasi itulah mereka akhirnya jadi paham yang kami rasakan seperti itu sehingga mereka tidak ragu lagi untuk ikut melakukan uh, screening kanker payudara lewat USG gitu bisa kelihatan nggak bu Tami? Karena ya. waktu itu tahun berapa mulai di uh, sebenarnya? Untuk yang program yang sedang kami jalankan ini adalah gerakan 10.000 USG payudara gratis ini, kita mulai Oktober 2021. Nah, hari hampir dua tahun inilah lah kira-kira. Ya, betul. Itu bisa didata nggak trennya gimana? Tren untuk yang mau tadi, yang mau. Iya. Wah, ini juga sebenarnya apa ya satu berita yang sangat kami, positif, iya positif yang kami dengar terutama di daerah-daerah uh, uh, prof uh, Contohnya misalnya di Jember gitu ya, teman-teman uh, di Jember itu kan memang wah bonek-bonek Surabaya gitu ya yang maju tak gentar gitu hmm. untuk selalu uh, apa menggencarkan uh, awareness tentang deteksi dini kanker payudara dan memberikan uh, kegiatan USG payudara gratis. Ternyata antrian yang mau ikut USG gratis itu Uh, jadi panjang gitu, Prof. Yang tadinya orang takut susah, ya. susah nyari peserta, yeah. ternyata sekarang antriannya makin panjang. Jadi akhirnya mereka bolak-balik selalu minta, Mbak, aku bikin lagi ya di rumah sakit ini sekian puluh orang, sekian ratus orang gitu. Hmm. Itu satu contoh aja di satu daerah yang bisa kelihatan betapa edukasi itu sangat powerful gitu. Sebelum kita melakukan menawarkan USG payudara gratis kepada masyarakat di YKP juga ada ya yang Mau. mamografi itu, ya. Nah itu juga sama uh, so trennya kira-kira. sama. Jadi memang betul yang tadi Mbak Utami ceritakan bahwa masyarakat itu awalnya takut. Takut untuk ketahuan sama dengan mamografi. Uh, uh, jadi ini juga kami kan melakukan survei dok uh, kepada suara pasien. Jadi kepada pasien-pasien kanker payudara kita uh, melakukan survei untuk 850 orang itu untuk mengetahui apakah mereka melakukan sadari. Ini sadari nih. Dari, uh, jadi rata-rata awal mereka itu tidak tahu uh, tentang sadari dan yang kedua adalah mereka tahu tapi tidak melakukan. Nah, yang ketiga adalah mereka melakukan sendiri tetapi kecil sekali ininya. Nah, di situ aja saya, saya sendiri sebagai uh, survivor, kadang-kadang kalau melakukan sadari, Dok. Waduh. Langsung terbayang ini yang 20 saya sebetulnya sudah 20 tahun. Yang 20 tahun yang lalu apakah akan terjadi lagi di payudara saya yang sebelah? Ini ini ada rasa ketakutan itu, Dok. Jadi agak-agak cemas juga sebetulnya gitu ya. Nah, dan saya tanya kepada kawan-kawan saya yang sesama survivor, rata-rata iya ya, Bu, iya, iya, ya, Bu, karena kita sudah merasakan. Iya. Jadi malah takut. Iya. Nah, kalau yang belum tuh saya ngajarinnya malah lebih enak mungkin mereka iya. melakukan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah mengetahui tapi tidak melakukan juga gitu. Nah, ini mungkin uh, perlu kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa jangan takut bahwa semua benjolan belum tentu kanker gitu ya. Nah. tapi kan ibu-ibu sekalian sudah bisa menjadi contoh kan bahwa ibu Selalu, sudah 20 bu. tahun. Betul. Bu Yanti sudah berapa? Berapa? 21. 21 tahun. Kalau Bu 9 eh, tahun. tahun. Ini kan ibu-ibu sekalian, sobat baper sekalian ini adalah suatu contoh bahwa tidak ya. usah takut gitu Betul. kalau kita hadapi dan kita lakukan pemeriksaan kita temukan secara dini, dini kemudian gitu. kita obati jangan ditemukan aja ya. karena ya. banyak juga itu yang ditemukan habis ditemukan Lari. terus nggak mau diobati <laughs> gitu Betul. ya barangkali baik barangkali saya lanjutkan ya Dokter Sonar bahwa uh, sobat Baper sekalian sudah mendengar bahwa luar biasa sekali kan bahwa ibu-ibu sekali ibu-ibu ini dengan lembaga-lembaga dan uh, organisasinya masing-masing bukan hanya menemani juga ya menemani pasien pada saat ...terdiagnosa Menang, dan menjalani ya. pengobatan yang tentunya tidak terlalu menyenangkan mendapat kemoterapi operasi dulu kemudian mendapat kemoterapi kemudian mendapat radiasi itu kan perjalanan yang panjang sekali tapi ternyata juga memberikan informasi bagaimana Dokter Sonar kalau nggak salah masih ya 70% dari pasien kita masih datang masih dalam keadaan lanjut, lanjut dan hmm, lanjut iya, lokal. Betul. Nah demikian sobat baper sekalian. Jadi bagaimana kita menggeser itu. Supaya hmm. jangan lagi 70% dong. Kalau bisa 70% justru datang dalam keadaan dini. Betul. Mungkin itu yang harus kita jadikan target ya kan. Yeah. Nah jadi memberikan informasi. ...bukan memberikan informasi saja... ...tapi juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan gratis. Saya tahu di YKPI tadi pemeriksaan mamografi... ...kemudian di Lafping ada pemeriksaan USG... USG ...tadi 10 ribu ya kan luar biasa sekali. Dan juga bagaimana dengan pasien-pasien... ...yang sudah selesai pengobatan? Langsung dirangkulkah menjadi anggota... Ya. ...dari organisasi-organisasi ibu-ibu -organisasi ya. sekalian atau gimana? Uh, kalau kami sebenarnya kepinginnya... Uh, mereka bergabung, pasien bergabung, bergabung ya. itu karena ada keinginan sendiri, Pak. Ya. Jadi ya. kami tidak mau memaksakan mereka harus bergabung dengan kami karena apa? Karena biasanya kalau tidak benar-benar karena kebutuhan sendiri itu biasanya agak sulit untuk kita masuk memberikan uh, apa namanya uh, pendampingan atau memberikan Uh, arahan untuk uh, melakukan pengobatan gitu pengalaman kami seperti itu jadi mm -hmm. ketika mereka memang betul-betul punya keinginan untuk uh, bergabung dengan lapping untuk uh, mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak mendapatkan pendampingan baru kita ajak untuk mm -hmm. uh, masuk ke dalam grup dan kita berikan uh, apa namanya uh, apa Uh, advice ya. Kami punya uh, medical advisor hmm. di dalam WhatsApp group dan uh, selalu siap untuk menjawab semua pertanyaan hmm. para teman-teman. Luar biasa sekali. Ibu Yanti, gimana oh. kalau di CISC kalau setelah mendampingi setelah itu langsung masuk atau bagaimana? Jadi kebetulan sejak berdirinya eh, kami itu eh, mempunyai support group yang setiap satu bulan satu kali secara rutin Ketemu. sejak tahun 2003. Hmm. Jadi pertamanya adalah 11 orang, kemudian menjadi ratusan orang setiap pertemuan. Tetapi sayangnya waktu COVID sampai sekarang belum mulai lagi. Mudah-mudahan tahun depan kami mulai lagi. Tapi sekarang yang terakhir itu pertemuan. Uh, support group itu sudah menjadi hampir 200 orang setiap datang pertemuan dan ini secara rutin kami lakukan setiap hari Sabtu kedua. Eh mm -hmm. uh, dengan demikian maka uh, ada yang baru terdiagnosis sama yang sudah uh, survive itu bisa bertemu sehingga mereka bisa uh, sharing Begitu, Jadi saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Mm -hmm. Jadi juga kami bisa memperkenalkan, bisa match match yang mana yang lebih cocok dengan siapa dan di pertemuan itulah kami bisa saling memberikan uh, support dan sebagainya. Luar biasa sekali. Gimana Bu Nani? Uh, baik kalau kami uh, para pasien, eh para survivor ini kami uh, bergabung bergabung kami kebetulan mengelola uh, tiga, tiga grup WA uh, satu adalah grup uh, survivor kanker payudara uh, satu Dian itu maksudnya uh, karena satu grup WA itu hanya bisa 250 orang yeah. <laughs> jadi kami bikin grup kedua lagi itu penuh lagi 500 orang mm -hmm. kemudian kami juga ketitipan dari uh, para uh, pasien dari istri-istri uh, tentara. Oh. Itu juga ada tergabung di situ 200 orang. Mm -hmm. Sehingga kami mengelola 700 orang. Mm -hmm. Nah, ini kadang-kadang uh, di dalam mm -hmm. grup ini kalau zaman saya dulu itu nggak ada nggak ada bisa Google gitu ya. Mm -hmm. Lihat uh, ini kalau sakit, ini pakai akar bajakah. Kalau ini pakai nah. sehingga informasi-informasi itu juga membahayakan, karena di antara di grup ini kadang-kadang ada yang satu seperti menjadi dokter, dok. Hmm. Jadi menasehati dengan temannya yang lain, padahal setiap orang mempunyai karakteristik masing-masing hmm. berbeda. Jadi, loh, Kak, aku kok stadium dua, tapi kalau saya nggak di kemo. Kok aku di loh, kok yang nah, jadi? Nah, dengan ke keberadaannya ini, sehingga Ibu Linda memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Peraboy untuk menghadirkan satu dokter onkologi yang uh, setiap sebulan dua kali, setiap hari Jumat untuk memberikan in, uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kami buka Zoom, semua anggota yang 700 itu boleh siapapun yang bisa masuk-masuk untuk langsung bertanya dengan dokter yang langsung sehingga uh, bisa menginformasikan ke kawan-kawan juga hmm. bahwa ini loh informasi yang yeah. benar. Jadi yeah. Zoom itu dibuka hanya untuk tanya jawab. Q&A aja, nggak ada dokternya menjelaskan apa-apa, tapi semua boleh, boleh masuk, boleh bertanya, dan mudah-mudahan dengan adanya itu, uh, mereka jadi nggak jadi dokter masing-masing nih. Nah, ini yang bahaya nih, dok. Karena orang sakit kanker itu mendengar sesuatu yang bikin cepat sembuh, itu seneng banget, iya. Ini, dan itu menggiurkan, ya Bu, ya. Bagaimana menggiurkan, ya? Menggiurkan, karena mm -hmm. ingin cepat sembuh gitu, ya. Nah, jadi uh, itu adalah uh, salah satu. Yang kita lakukan selain untuk pendampingan juga ya. gitu. Makasih. Saya mungkin mau nambahkan ya, dok ya, Prof, boleh ya? ya. Uh, kalau kami di CSC, karena ini lagi bicara kanker payudara, uh, kami ini ada 4 WA grup luminal A, luminal B, darah satu, dar darah 2 lalu kemudian HER2 positif dan kemudian oh, TNBC. Lebih jadi lagi. kami lebih spesifik dan di situ ada dokter-dokter onkologinya juga. Ya. Luar biasa sekali. Nah, jadi kini saya kira kan menarik ya tadi dari ketiga organisasi ini udah sekian lama dari yang mulai tadinya bisa dihitung jari yeah. sampai sekarang udah ratusan atau bahkan tadi udah sampai ribuan. Jari. Tentunya kan sekarang butuh nih apa namanya eh, satu manajemen yang lebih lebih profesional mm -hmm. dan juga untuk tentunya dalam artian untuk membuat program yang penting Betul. agar si para anggota yang terhimpun itu jadi lebih tertarik dan tadi sesuai dengan tujuan masing-masing. Nah dari masing-masing LSM ini kira-kira apa nih program masing-masing unggulan? Bu Yandi dulu dari tengah sekarang mulainya. <laughs> Baik, uh, jadi kami ini uh, pada awalnya sama RSM, sama Pratati, sama Dr. Sonar itu. Dari dulu uh, sering dibuat pelatihan. Jadi kami berawal dari mulai 2-3 orang yang dilatih. Hmm. Kemudian semakin banyak uh, dari modal edukasi dari para dokter onkologi inilah maka kami bisa mulai berani untuk mendampingi. Namun pada uh, tahun 2018 uh, kami menjadi anggota UICC. Dan kemudian kami mendapat banyak informasi dan sharing dari organisasi lain. Dan kemudian kami um, di tahun 2019 juga kami sampaikan ke Prof. Tati di RSCM bahwa uh, di luar negeri itu sudah lama ada program patient navigation. Ya. Hmm. Di mana uh, sudah um, dilakukan di berbagai rumah sakit sedunia sesuai dengan karakter masing-masing. Lalu kami ingin mencoba membawa program ini di Indonesia. Dan kebetulan di RSCM kami um, mengadakan navigasi uh, pasien khusus di uh, radioterapi, dan ini program selama satu tahun ini. Yang tadinya kami mendampingi pasien hanya tidak terstruktur, sekarang kami mendampingi pasien secara terstruktur dan e, bersama rumah sakit, bersama dokter, sehingga bisa terukur apa capaiannya, berapa jumlah pasien yang didampingi, di mana di situ apa saja hambatan pasien, semua terdata. Jadi bukan hanya um, masalah medis saja karena pasien itu juga menghadapi masalah yang non-medis seperti rumah singgah, seperti transportasi dan sebagainya dan juga dukungan psikososial Nah uh, selama satu tahun di RSCM Radioterapi ini uh, sudah lebih dari seribu pasien yang kami uh, tangani. Wah, Jadi uh, ini um, mudah-mudahan sangat um, Membantu pasien, dan khususnya juga pentingnya data, sehingga hmm. kami mengetahui um, bagaimana kami bisa mengevaluasi uh, program ini supaya ke depan bisa lebih baik. Bu Tami, um, program unggulan, program unggulan, aku bicara program secara umum dulu ya, ya. dok. Jadi uh, terkait dengan visi dan misinya, love pink, kami punya tiga uh, program atau kegiatan utama, yaitu pink talk yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat awam tentang deteksi dini kanker payudara. Kemudian yang kedua adalah pink screening yang bisa kami lakukan dengan mobile USG yang kita bisa pergi ke lokasi-lokasi yang memang membutuhkan. Atau bisa, bisa juga kita bekerja sama dengan rumah sakit atau di lokasi, di puskesmas, atau di sekolah, atau dimanapun. Dan yang satu lagi adalah pink visit itu adalah pendampingan uh, yang kami berikan kepada sesama pasien kanker payudara, terutama yang baru saja terdiagnosis. Gitu. Tetapi dari tiga tiga uh, kegiatan ini, kami punya program unggulan yang tadi sudah sempat uh, saya singgung, yang kita mulai pada Oktober 2021, uh, yang kami beri nama dengan gerakan 10.000 USG payudara gratis. Uh, sebelumnya program ini bernama Gerakan Seribu USG Payudara Gratis, tapi ternyata target seribu peserta, target seribu perempuan yang uh, kami berikan USG gratis ini ternyata cepet, gitu, lewat Nah, uh, Akhirnya kami merasa percaya diri, uh, apa namanya untuk uh, mengubah dan menaikkan target menjadi 10.000. Tentu saja Laughing tidak bekerja sendiri, Prof. Uh, meskipun ini semua digerakkan oleh para survivor Karena semua yang bekerja ber, uh, apa, Melaksanakan kegiatan di Love Pink ini Adalah para survivor breast cancer Tapi kami juga perlu dukungan dari pihak luar Ada donatur, ada rumah sakit Ada dokter-dokter uh, radiologi Dokter sawitri Yang super sekali membantu Love Pink Pergi ke sana kemari untuk melakukan USG gratis Kemudian juga kami juga dibantu oleh mahasiswa 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 kedokteran, CIMS, organisasi Cimsa mungkin Prof Tati yeah. tahu. Jadi dari beberapa universitas di seluruh Indonesia setiap Oktober itu mereka semangat sekali mengetuk pintunya Lapping, pintu rumahnya Lapping dan eh, apa namanya? berdiskusi me, ingin melakukan satu kegiatan apa nih untuk bulan Oktober gitu ya tahun ini kami bersama-sama melaksanakan kegiatan USG payudara gratis di wilayah masing-masing. Jadi Unibrow di Malang, lalu untuk uh, di Surabaya itu apa namanya U uh, Unair Unair, ya. Unair di Surabaya. Pokoknya ada ada beberapa kota di Bandung juga Unpad juga tentu saja di Jakarta dengan FKUI-nya. Jadi kami sangat uh, apa ya uh, bersyukur gitu ya, Prof ya uh, gerakan yang semula kami pikir tidak mungkin kami lakukan karena kami mulai gerakan ini justru di saat pandemi, hmm. ya. saat pandemi, ya. uh, ketika mobil van kami harus diparkir, hmm. kami tidak mungkin melakukan pemeriksaan USG di dalam mobil van karena kita semua harus jaga jarak. Jaga kan? jarak. E, kita harus jaga jarak gitu. Tapi kan kanker payudara bisa datang kapan aja mm -hmm. ya kan Prof gitu. Jadi artinya deteksi dini nggak boleh berhenti gitu harusnya. Buat siapapun deteksi dini nggak ya. boleh berhenti. Sehingga kita mau diskusi panjang lebar gimana caranya ya supaya uh, pink screening ini tetap jalan. Akhirnya kita memberanikan diri membuat gerakan 1000 USG payudara gratis itu dengan mengandeng rumah sakit gitu. Uh, kita mendatangkan peserta secara mandiri ke rumah sakit, tentu saja dengan edukasi berkali-kali. Tidak mungkin tidak tanpa edukasi, uh, sehingga mereka uh, apa ya, uh, mulai menyadari betapa pentingnya uh, apa namanya screening kanker payudara itu. Dan alhamdulillah sampai dengan Oktober 2023 ini dari target 10.000 kami sudah mencapai 9 ribu lebih. Wow. Wow. Jadi target ya, ini sedikit lagi. Bunani, ini punya nih unggulannya ini? YKP ini unggulannya banyak. Saya sampai nggak hafal gitu ya. Dok. Sala satu Tapi salah satu. kami e, sebetulnya unggulan daripada kami ada tujuh unggulan dok. Pertama adalah praktek sadari. Yang biasanya kami berikan sosialisasi itu ber, berbarengan dengan sosialisasi screening, deteksi dini, dan kanker payudara dan praktek sadari. Jadi dua unggulan itu selalu kami uh, uh, jadikan satu. Nah ini uh, sasaran kami adalah sejak dari ada yang mulai masuk SMP, SMA, jadi kami pergi nih ke daerah-daerah yang ada anak SMP-nya, ada SMA, ada mahasiswa, kami masuk juga ke sekolah Polwan. Jadi sekolah di sini di Ciputat itu ada sekolah pendidikan Poland yang dia minta rutin sekarang. Jadi dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran mereka. Satu angkatan itu sekitar 640 orang dok. Kami sudah dua kali masuk di sana dalam tahun ini. Dan target kami memang waktu itu 5.000 orang tersosialisasi untuk praktek sadari. Tapi sampai dengan hari ini dari Januari kami sudah mencapai dan itu semua kita membuat memang eh, kami juga sedang menyusun bahwa data-data yang masuk itu harus benar-benar valid dan kami eh, mempunyai tim IT yang memang eh, setiap kegiatan itu masuk di dalam eh, sistem Link itu sehingga Link itu tercatat eh, nama dan alamatnya kemudian ada nomor handphonenya kemudian yang ketiga adalah eh, unit mobil mamografi. Seperti diketahui bahwa mamografi mobil, mobil mamografi kami ini diperuntukkan bagi wanita-wanita yang pra sejahtera sehingga bekerjasama dengan Dharmais untuk menghadirkan mobil mamografi itu di puskesmas-puskesmas. Tapi di luar itu kami sering juga menerima permintaan dari perusahaan-perusahaan, apalagi bulan Oktober kemarin yang ingin karyawatinya juga untuk uh, dilakukan di, di, di pemeriksaan. Dan itu rutin, jadi setiap uh, minggu pasti jalan mobil itu. Tapi memang uh, sekarang perizinannya baru masih di sekitar Jakarta dan sekitarnya, dok. Kemudian yang uh, lain lagi, kami juga menjadi anggota tadi sama dengan uh, Ibu Yanti. Mungkin Bu Yanti sering ketemu dengan Ibu Ning yang memang bagian uh, ini ke luar negerinya. Dan memang kami juga anggota UICC dan uh, Rich Recovery juga. Uh, kemudian juga kami uh, mempunyai rumah singgah. Kebetulan saya sendiri sebagai pengelola rumah singgah sudah tujuh tahun, di mana di sana rumah singgah kami memang diperuntukkan hanya untuk yang kanker payudara. Di mana pasien yang datang berobat adalah pasien yang datang dengan BPJS kelas 3 yang diutamakan. Kemudian mereka hadir datang ke Jakarta jadi bukan orang Jakarta, tapi orang yang harus datang dari luar Jakarta yang tidak mempunyai tempat tinggal bisa tinggal di tempat kami. Kami bisa menampung sekitar 28 orang di sana. Uh, mereka uh, makan gratis lah, kuah uh, gitu semua mereka uh, bisa gratis. Tapi mereka saya kenakan mengganti biaya kebersihan yang hanya 15 ribu untuk mereka ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan di tempat itu. Tapi uh, alhamdulillah sampai dengan hari ini. Saya sudah ada 300 pasien yang rutin datang ke sana. Ini sudah berdiri tujuh tahun. Uh, datang ke sana rutin. Uh, ada yang satu malam, ada yang dua malam, ada yang sampai satu, dua tahun dok tinggal di sana. Datang dalam keadaan yang masih jalan sehat sampai akhirnya setelah di sini metastase dan semuanya akhirnya juga tidak tertolong. Nah ini yang membuat saya sedih adalah dari 300 orang ini ternyata 10 persen yang sudah uh, mendahului dok. Dan uh, saya kebetulan um, hampir kepala tujuh gini dok ya, tapi saya masih suka nyupir sendiri gitu. Nanti kalau dia lihat-lihat uh, 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 teman-teman di rumah singgah, saya ingin seperti ibu gitu ya. Padahal mereka datang sudah dengan stadium yang lanjut. Nah, ini, ini yang kadang-kadang saya agak ternyuh gitu ya. Terus dulu ada juga dok yang mereka tidak menyelesaikan pengobatannya karena ternyata satu ada yang sudah di berulang ternyata tidak bisa dioperasi juga dok. Akhirnya pulang. Ada satu lagi yang belum apa-apa sehingga pecah di situ. Akhirnya juga nggak bisa kembali lagi ke kampungnya. Padahal sudah satu tahun tinggal di rumah saya itu dalam pisah dengan keluarga. Akhirnya tidak bisa ditolong pulang lagi ke sana. Sebulan kemudian kami dapat berita mereka meninggal. Itulah Awal-awal berdirinya rumah singgah itu usia yang di sana itu antara 45-55-59 dok tapi makin ke sini ada umur 22, 26 ya, ya, ya. itu Kursus sudah banyak ya, ya makin muda ya. gitu ya ini hmm. yang bikin miris gitu dan uh, ternyata memang uh, dengan mereka berkumpul paling tidak di akhir hidupnya mereka mereka pernah merasakan iya. senang bersama iya. dong karena ada yang datang dari luar itu menyatakan bahwa saya dijauhi di, di kampung saya karena dianggap penyakit kutukan dan menular sehingga begitu kumpul bersama mereka akan lebih Ya kualitas hidup lah dok ya, mereka mungkin di akhir akhirnya bisa uh, bersama sama. Nah hari ini orang dari uh, Bandung uh, masak makanan Sunda makan sama sama. Nanti dari Aceh saya yang masak ya, mereka makan sama sama walaupun dalam kesederhanaan gitu. Itu ya. mungkin yang yang program-program yang kami. Mungkin satu lagi mungkin kami yang menjalin kerjasama dok, menjalin kerjasama dengan beberapa uh, organisasi termasuk organisasi organisasi wanita tentunya dan yang paling uh, sedang kami lakukan adalah ini minggu depan kami melakukan untuk bekerja sama dengan PDKI Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia yang mereka minta untuk kami memfasilitasi, kami yang mengadakan uh, pelatihan pendampingan pasien kanker. Itu dilakukan di Medan, Dok, untuk 40 dokter, kami bekerja sama dengan Peraboy. Uh, besok hmm. acara itu pada tanggal 10 sampai dengan 11 10 dan 11 dua hari di uh, Medan uh, Kemudian yang terakhir adalah Kami juga melakukan pelatihan pendampingan pasien kanker payudara Yang bersertifikat internasional dari CUV Itu untuk uh, nakes, survivor, dan, uh, dan masyarakat umum Itu dilakukan setiap tahun kami sudah melakukan enam angkatan Setiap angkatannya kurang lebih 50 orang Dan itu tersebar di seluruh Indonesia mungkin mereka hadir gitu ya pada saat ini. Nah ini kemarin terakhir Agustus kami lakukan dokter PDKI mengirimkan empat dokter ikut sebagai peserta. Setelah dia lihat terus dia ingin ingin bikin, tetapi mereka bingung gimana nggak ada ini. Terus Ibu Linda memfasilitasi. Oke okay, saya yang mengadakan semuanya, tinggal siapkan aja dokter keluarganya. Nanti modul dan apanya dibuat antara Peraboy dengan PDKI sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka, dan kami cukup banyak nih. Ada 10 orang yang akan berangkat ke sana untuk menyelesaikan uh, mem membuat acara ini bagi dokter-dokter di uh, Medan ini. Mungkin itu dok yang unggulan ya. kami sementara ini. Terima kasih ya. luar biasa untuk para pendengar baper. Jadi, mungkin karena sudah masuk nih ke masalah interaksi antar profesi, mungkin Prof nanti mau ya. melanjutkan Jadi, pertanyaan Kalau dilihat kan ke dokter Sonar ya eh uh, kelihatannya walaupun ada overlap tapi sudah agak membagi yeah. dari ketiga organisasi uh, apa survivors ini kalau kelihatannya kalau uh, loving ini lebih ke arah edukasi dan early detection kalau Ibu uh, Yanti tentunya edukasi sih semua tapi lebih ke arah pendampingan pasien akhirnya dan kalau uh, YKPI juga Uh, edukasi dan uh, pendampingan pasien dan juga deteksi dini juga di ya. YKPI. Nah, sebenarnya kan kita ketahui bahwa kanker ini memang harus diperangi bersama. Jadi hmm. bukan hanya kanker payudara, bukan hanya tugasnya Dokter Sonar atau saya ya. atau Dokter Sawitri aja yang ada tuh nunggu di sana tuh. Akan tetapi ini kan tugas kita bersama ya, baik pak ma masyarakat, akademisi juga pemerintah tentunya yang harus memegang kendali dari penanganan atau penanggulangan kanker payudara ini tadi saya sudah dengar dari ibu Nani misalnya kerjasama dengan organisasi profesi jadi kan itu sudah terjalin gitu ya. kan kalau uh, untuk ibu uh, Yanti dan ibu uh, Utami bagaimana apakah kerjasama dengan organisasi profesi juga berjalan dengan baik dan juga bagaimana um, penerimaan dari pemerintah dengan keberadaan uh, organisasi ibu-ibu sekalian karena kan sebenarnya kan harusnya kan kendalinya adanya di pemerintah untuk uh, penanggulangan kanker payudara ini tapi kan peran ibu-ibu sekalian kan sangat-sangat luar biasa kalau saya dengar tidak ada ter apa ya itu merupakan suatu tugas kemanusiaan kalau saya katakan barangkali ibu Utami ya. bagaimana kerjasama dengan organisasi profesi dan juga dengan uh, pemerintah kalau dengan organisasi profesi kami uh, banyak melakukan kerjasama untuk memberikan edukasi kepada teman-teman uh, di dalam komunitas. Ya. memberikan edukasi tentang radioterapi, memberikan edukasi dengan uh, tentang hematologi ya. onkologi dengan dokter-dokter onkologi hmm. gitu ya. Kemudian juga uh, kita juga bekerja sama dengan ikatan um, psikolog klinis hmm. untuk ya. memberikan pendampingan uh, apa edukasi tentang uh, mental health misalnya seperti itu. Tetapi kalau untuk uh, uh, masyarakat keluar, mungkin saya kembali lagi mencontohkan uh, apa yang terjadi dengan gerakan 10.000. Mm -hmm. Ketika kami uh, harus mencari peserta yang demikian banyaknya, tentu saja kami tidak mungkin mencari uh, peserta sendirian, melakukan screening peserta sendiri, itu sangat tidak mungkin. Uh, peserta gerakan 10.000 ini kan memang juga seperti yang dilakukan, diterapkan oleh YKPI yaitu perempuan dengan keterbatasan finansial. Mm -hmm. Jadi uh, kami harus mencari channel-channel atau kelompok-kelompok uh, masyarakat atau bahkan mungkin lembaga uh, pemerintahan yang bisa membantu kami untuk mencari peserta. Contohnya, ketika kami melakukan gerakan sepuluh ribu di Kota Bogor yang kami adakan di RSUD Kota Bogor, kami bekerja sama dengan dinas kesehatan hmm. uh, dan dinas kesehatan pun sebenarnya menggandeng uh, YKPI Kota Bogor, YKI Kota Bogor yang punya kader-kader kesehatan yang justru mereka inilah yang sebenarnya bergerak ke lapangan mencari peserta ya. untuk kita datangkan ya. ke rumah sakit. Ya. Gitu. Ya. Luar biasa Jadi ini sebenarnya kolaborasi yang luar biasa, ya. Prof. Ya. Di situlah uh, kita merasakan betul bahwa kita nggak mungkin jalan sendiri, kita harus bergandengan tangan semuanya ya. dan itu sangat powerful. Ya. Dan gitu. untuk uh, substansi uh, USG-nya tentunya kerjasama <laughs> dengan para dokter betul. dari Pedesri ya. Betul, ya. betul, dok. Ya. Gitu. Boleh. Dan kami sangat senang sekali bahwa Uh, sebentar lagi uh, screening kanker payudara akan gratis nih di yeah. Jabodetabek. Okay, yeah. uh, kemarin uh, kami melihat pelatihan di Depok, yeah. ya. Yeah. Jadi uh, mudah-mudahan ini bisa berjalan yeah. dengan lancar. Yeah. Bu Yanti, gimana Bu Yanti? Yeah, uh, hampir sama ya. Kalau kami ini, uh, kalau untuk edukasi program kami itu wisata ilmiah. Mm -hmm. Karena sekali lagi kalau CSC itu adalah untuk uh, empower pasien Sehingga pasien-pasien ini kita jalan-jalan ke luar daerah Tetapi ke luar daerahnya itu kita kerjasama dengan Pemda Kerjasama dengan organisasi profesi untuk menjadi narasumbernya mm -hmm. Sehingga ke daerah itu kita membuat acara-acara uh, edukasi Tentunya dibantu oleh akademisi juga dibantu oleh Pemda dan sebagainya namun yang menjadi permasalahan bagi kami adalah uh, sejak tahun 2019 itu kami nggak punya arah. karena di CSC ini kami mempunyai program advokasi. Nah kami tidak punya arah untuk kemana sih sebetulnya um, penanggulangan kanker ini, karena kami ini memerlukan arah. Kalau kami berjalan sendiri ya kami bisa berjalan sendiri, tapi arahnya kemana, targetnya di mana? Nah ini yang mungkin kalau menurut saran kami dari CSC, kalau dulu ada KPKN Komite Penanggulangan Kanker Nasional atau di luar negeri itu suka disebut National Cancer, Cancer Control, Control, National ya. Cancer Control Committee. Nah ini kita di Indonesia belum punya. Jadi sejak KPKN tidak dilanjutkan kami kehilangan arah. Jadi mungkin uh, suara kami dari CSC khususnya mudah-mudahan juga sama ya dari teman-teman semua. Uh, kita sangat mengharapkan dari pemerintah ini ada uh, suatu uh, institusi atau badan atau apapun bentuknya. Supaya kami bisa lebih uh, berkomunikasi dan lebih terarah dalam berjuang. Karena nanti akan sporadis kalau nggak ada. Uh, yang menyatukan kami, hmm. saya rasa itu uh, saran saya. Oh. Makasih kasih Bu Yanti. Hmm. Tadi Bu Nani sudah mengatakan banyak sekali kerjasama dengan Prabowo ya. Jadi uh, luar biasa sekali. Uh, jadi jelas bahwa kerjasama dengan organisasi profesi ya. dan juga dengan unsur-unsur uh, pemerintah itu sudah dilakukan dengan baik. Bahkan tadi ibu. Utami menceritakan juga kelihatannya bekerja sama dengan LSM lain ya? ya. LSM lain yang memang bekerja untuk kesehatan ibu dan anak. Barangkali ya. seperti itu juga merupakan suatu hal yang baik. Betul. Saya rasa Bunani juga uh, juga seperti itu. Barangkali Dr. Sona Ya jadi karena ini udah apa namanya uh, jelas tadi ya kalau tanya program sih para pendengar Baper luar biasalah dari ketiga ini dan tadi uh, walaupun banyak yang dikatakan tadi peminat atau arah yang baik tetapi juga sudah muncul tadi misalkan tadi dari Bu Yanti mulai ada tuh masalah-masalah. Nah, kira-kira dari ketiga ini apa yang paling menonjol sekarang permasalahan dari eh, selama bergerak di bidang eh, LSM kanker ini. Jadi tadi Bu Yanti jelas menyatakan bahwa sekarang tidak nih arahan yang jelas gitu kan. Nah, mungkin dari Bu Nani atau Bu Tami ada nggak? apa yang biasa atau hubungannya dulu deh? Kalau uh, kendala kami, terutama, ya. kalau uh, kendala yang besar mungkin nggak ada, mungkin mungkin ada sih pasti kendala, tetapi kami memang uh, bergerak ke ya, jalan aja terus gitu. Oke, okay. jadi kami ini kan uh, kami hadir di tengah masyarakat ini tujuannya adalah agar Uh, kami yang tentu uh, kami bisa bermanfaat gitulah dokter terutama tapi kalau masalah kendala kami gini setiap tahun kami membuat program kerja program kerja ini betul-betul yang di, 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 diperhatikan hmm. maksudnya didesain dibuat yang memang betul-betul ini program harus bisa dilaksanakan gitu sehingga dengan adanya uh, program kerja yang terarah ini kami hanya mengikuti aja jalannya gitu loh dok Ya mengikuti jalannya sehingga kalau kendala terhadap ininya sih mungkin nggak terlalu besar. Tetapi memang e, pemerintah maupun e, kami tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah berplus dengan swasta dan kami ya yayasan sebagai LSM tentu kita harus bersama-sama e, untuk bisa men e, menciptakan mencapai tujuan bersama bahwa betul-betul kanker itu bisa ditekan untuk stadium e, lanjut. Kalau harapan kami selama ini kami memang e, bergerak mungkin sendiri juga enggak ya Dok, tapi kami jalan aja terus dan kami juga mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Kesehatan waktu itu mendapatkan penghargaan e, Germas pada tahun 2020 itu juga sudah merupakan suatu penghargaan yang luar biasa yang kami tidak duga sebelumnya karena kami jalan aja terus nih yang seperti tadi saya katakan kita jalan aja terus nggak nggak ini uh, ternyata uh, pemerintah melihat apa yang kita lakukan dan uh, tentu ini menjadi uh, beban berat buat kita juga buat kami terutama YKPI untuk terus bisa memberikan uh, sesuatu kepada masyarakat uh, sehingga uh, masyarakat tentu harus teredukasi karena tujuan utama dengan menekan angka stadium lanjut itu tentu hanya dengan edukasi. Kami juga masih merasa gimana ya, Dok? Kayak patah semangat juga. Kita udah gencar-gencar-gencar tapi Dokter bilang masih 70% terus. Nah, ini nih. Karena ternyata yang 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 teredukasi dengan yang keluar uh, penyakitnya muncul ini beda. Jadi ya. lebih banyak yang ini. <laughs> tapi mungkin ini gara-gara ada BPJS. Dengan adanya BPJS tentu orang jadi karena saya di dalam edukasi memberikan edukasi selalu bilang sekarang mumpung ada BPJS dulu zaman saya semua bayar sendiri. Nah ini juga bayar Kenapa BPJS juga, juga jadi, bayar? Iya juga, juga bayar. Maksud saya dengan angka yang mahalnya ini yeah. dok, dulu kita semua itu sekarang kan pemerintah tanggung semuanya. Nah dengan adanya itu juga mungkin orang-orang sudah mulai agak peduli, tapi mungkin masih belum terkejar dok. Yang yang dulunya mungkin yang 70 persen yang muncul, yang nggak munculnya mungkin banyak sekali. Hmm. Nah, sekarang muncul semua yang teredukasi, sehingga masih belum aja gitu lah. Yeah, yeah. Ya, Yaitu, karena, itu juga karena bisa memang bikin populasi kita... Indonesia kan besar Bersambang, sekali, betul. betul. 273 juta loh, yeah. jadi memang memerlukan suatu gerakan yang benar-benar betul. solid. Betul. Kerjasama antara uh, para LSM, LSM dengan pemerintah, betul. dengan masyarakat, ya mm -hmm. kan? Karena, ya. Um, mohon maaf, ini pemahaman di masyarakat juga. Orang tua itu sudah tidak mungkin kena. Nah, saya pernah memberikan sosialisasi kepada istri-istri polwan Pak. Bukan istri, polwannya pensiunan. Begitu pedatonya itu, mereka udah umur 70, 60, 70. Mungkin kami terlambat. Tapi nggak apa-apa, karena kami ini payudara kami udah kedaluarsa. Jadi ini mungkin akan saya ajarin untuk anak-anak kami gitu ya. Nah ini 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 pemahaman yang ya. yang kurang. Ini saya bilang bahwa ternyata yang tua juga bisa kena gitu ya. karena tidak mengenal usia gitu ya. Nah ini pemahaman ini yang memang mesti kita ajarkan kepada masyarakat mungkin mungkin itu. Utami, ini kendala? Ya. ya kalau saya lebih seneng bilang bukan kendala sih dok. Hmm. Saya lebih seneng bilang challenge kali ya. Hmm. Buat laughing challenge terbesar itu adalah kontinuitas uh, sustainability hmm. dari organisasi kami sendiri. Hmm. Kami ini kan digerakkan hmm. oleh survivor ya, hmm. Prof. Kondisi kita kadang-kadang nggak -kadang bisa diduga. Up and down. <laughs> Up and down. Uh, kita maunya semangatnya segini gitu ya, tapi tiba-tiba kondisi pada kesehatan tiba-tiba <laughs> harus menurun gitu ya. Kita harus bolak-balik lagi ke rumah <laughs> yeah. sakit. Terus juga masalah. Reg, apa uh, reorganisasi regenerasi gitu kita kan mungkin uh, saya Samantha mungkin kan itu kan udah udah sekian lama gitu mm -hmm. ya mem Bergerak di *laughing*, menggerakkan *laughing* gitu, tapi kan tidak mungkin kita selamanya di situ. Yeah. Kita kepengen yang muda-muda juga ikut yeah. mulai gitu ya, sama-sama berjalan, bergerak bersama. Dan itu juga punya challenge yang besar juga untuk kami. Yeah. Pertama, ternyata pasien kanker payudara yang bergabung ke *laughing* dok, tiga tahun terakhir itu usianya di bawah 30 puluh, itu banyak sekali. Banyak sekali yang di bawah 30 tahun dan ketika pertama kali terdiagnosis itu sudah dalam stadium lanjut dan itu amat sangat menyedihkan dan memprihatinkan mm -hmm. gitu. Padahal kita kan kepengennya yang bekerja untuk locking ini yang muda-muda, yang kreatif, yang muda, yang masih seger pikirannya gitu ya. Tapi kalau kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, ini juga akhirnya balik lagi tidak mungkin kita apa namanya ajak juga gitu untuk bergerak jadi lebih ke situ sebenarnya lebih ke organisasi dan uh, kelanjutan dari program-program yang akan kita uh, jalankan dan Lapping sendiri sebagai meskipun kami adalah hanya sebuah yayasan tapi kami mencoba uh, menempatkan uh, apa posisi kami itu seperti uh, sebuah uh, perusahaan profesional. Hmm. Kami membuat SOP, kami membuat uh, juklak, kami membuat uh, aturan-aturan. Event itu aturan ngobrol di grup itu juga kami buat dengan uh, satu sistem yang yang uh, apa namanya yang uh, mumpuni supaya nggak terjadi, misalnya seperti yang diceritakan oleh Bu Nani, tiba-tiba muncul uh, jadi dokter sendiri ngajakin mm -hmm. teman-temannya untuk Uh, apa namanya minum kunyit, uh, uh, apa, -apa. Uh, kayak gitu? Jadi, uh, kami mencoba mengatur semua sistem dalam organisasi *laughing* itu sebaik-baiknya. Bu Yandi tadi memang udah jelas, yang sekarang dirasakan kehilangan arah yeah. dalam tanda kutip. Nah, dalam fase ke arah, kehilangan arah ini, apa yang dikerjakan Bu Yandi? Jadi, uh, seperti dijelaskan tadi, ya, ini contoh konkret. Kalau kami dari organisasi pasien, ya kami jalan aja dengan program-program kami semaksimal mungkin. Tetapi ini menurut saya setelah 20 tahun ini tidak mungkin bisa begini terus. Apalagi dari WHO untuk kanker payudara sudah ada uh, apa namanya um, Global Breast Cancer Initiative. Itu targetnya udah jelas, harus turun dua setengah persen, dok. Nah, lalu kami harus bagaimana untuk mengejar target ini? Oke. Kami hanya sebuah organisasi, saya LSM, ini yayasan. Kan kita mau bergerak kemana nih arahnya? Kan misalnya, seandainya ada data di Indonesia ini, cobalah. Ini, kita arahnya ke provinsi ini misalnya. itu kita arahnya kemana? Ini kan lebih strategis dan juga lebih masif. Itu maksud saya, kami itu perlu arahan begitu Luar biasa sekali, uh, sobat baper sekalian. Saya menjadi sangat terhanyut mendengar cerita dari ibu-ibu sekalian ini, dan juga apa kendala-kendalanya. Dan memang benar sekali yang dikatakan oleh Dok uh, Ibu Yanti, kan kita sudah tahu, kan? Katanya, kalau kita bersatu, kita kuat seperti itu. Dan uh, dalam arti bahwa supaya agar... Lang Arahnya itu jelas, gitu kan? Nah, mungkin mudah-mudahan ada unsur dari pemerintah yang mendengar dan akan merealisasikan ini. Nah, sebelum kita tutup acara ini, saya minta satu atau dua kata tentang kanker payudara dari ibu-ibu sekalian untuk para sobat baper sekalian. Silahkan, dari yang deket saya aja, dari Ibu Tami, silahkan. Kanker payudara itu harus dideteksi sedini mungkin. Ya, makasih Ibu Yanti. Berobatlah secara medis. Silahkan Ibu Nani. Mari bersama-sama kita melakukan sadari. Dokter Sonar ada nggak mau ditambahkan? Semangat. Semangat. Baik Sobat Bapak sekalian, dengan ini kita tutup acara ini dan kita sudah mendengar bagaimana peran yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa dari ibu-ibu ini sekalian untuk memerangi kanker payudara di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita apresiasi dari baik dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia maupun dari CISC Cancer Informative Sportif Center dan juga dari Laping yang sudah sangat sekali banyak ber, ber berbuat untuk para wanita di Indonesia. Barangkali kita akhiri kesempatan uh, untuk kali ini semoga apa yang kita berikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih, salam.